kayak kaleidoskop bertular-tular bersama-sama. Ya, jadi kenapa ini bisa kayak gini ya teman-teman? Jadi bisa kayak susu ajaib. Wow, sedang prosesnya agak cepat. Guys, bagus. Kayak kaleidoskop. Bagus banget ya guys, tuh warnanya kayak apa ya? Kayak bertular-tular bersama-sama. Tapi kok cuma hijau, ungu sama hijau doang? Nah, ini baru keluar warna hitam-hitam. Ungu-ungu ping-ping-ping-ping-pong. Ini kayak bergerak sendiri ya, tanpa reaksi apapun, tanpa settingan. Teman-teman, lihat tuh keren tuh, susunya tuh sama sabunnya tuh bergerak tuh. Tapi dikit-dikit, beda. Wow, nih yang kuning nih, mulai nih. Ya, mulai seperti gunung berapi. Ya, oke teman-teman, ini dia udah selesai. Hasilnya kayak gini. Jadi kenapa ini bisa kayak gini ya teman-teman? Jadi bisa kayak susu ajaib karena
Susu memiliki kandungan air yang terdiri dari vitamin, mineral, protein, dan lemak. Nah, protein dan lemak ini memiliki sifat yang sangat mudah berubah. Rahasianya berhasil eksperimen ini ada pada kandungan sabun cuci piring yang memiliki karakteristik bipolar, yaitu melemahkan ikatan kimia yang memegang protein dan lemak dalam larutan tersebut. Oh, jadi gara-gara sabun cuci piring nih teman-teman. Protein dan lemak dalam susunya itu jadi terpisah. Jadi dia kayak jalan gitu. Warnanya juga jadi cantik ya? Warnanya jadi cantik ya, teman-teman. Jadi apa? Jadi ala-ala apa? Ala-ala Thunder Rainbow kecap gitu lah, guys. Oke, teman-teman, kalian ini boleh dicoba eksperimennya, nggak berbahaya, terus mudah juga lah bikinnya. Dan bahan-bahannya juga pasti ada di rumah ya. Waktunya shut up. Push, 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 push. Casey Brand, Casey Brand, Casey Brand. Makasih ya Casey Brand yang udah dukung, komen, dan komen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye. See you on our video.